Jujuan, adik bapak turun Roslina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa. Hari ini saya buat vlog, saya guna handset suami saya, handphone suami saya. Saya rasa dia sedikit blur lah pemirsa, kan? Macam video tu tak clear. Tak clear sangat, so sebab handphone saya jatuh. And then dia tak hidup lagi, esok mau bawa pergi hospital dulu. Mana tahu nanti masuk ward ke ICU ke entah ini. Hari ini saya nak masak. Saya walaupun hancur handphone saya ke apapun yang terjadi, saya tetap buat video. Sebab apa? Sebab saya pula handphone suami saya. Okay, hari ini saya nak masak steam ikan talapia ya. Steam ikan talapia jeruk nipis. Steam talapia jeruk nipis, apa-apalah janji dia, steam ikan talapia jeruk nipis, begitulah dia ceritanya pemirsa. Tanpa panjang lebar, kita tunjukkan dulu bahan-bahannya ya. Okay, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak steam ikan talapia jeruk nipis ini ya. Sebelumnya saya matikan. Kali lalat lah tension aku. Aku tutup dulu. Saya tutup dulu air dekat bil mandi ya. Okay, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan ya. Iya, spider pun ada pemirsa. Iya, jadi rumah saya ini sudah menjadi zoo ya. Lalat banyak, spider banyak, semut apalagi. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak steam ikan jeruk nipis kita ini ya. Ada 2 buah jeruk nipis. Kemudian ada daun bawang, ada daun ketumbar, ada cili burung, tapi ini saya buat banyak pun tak pedas, ini kecil-kecil, muda-muda juga. Kemudian ada 1 biji bawang merah besar, kemudian ada bawang putih itu dalam 5 siung ya. Ini kira 3 satu lah. 3 ini satu ulas. Ya kan aku. Iya. Kemudian ada halia yang sudah berjenggot. Ini ada cabai merah besar ya. Kemudian ini ikan talapianya ya. Ini saya belah seperti ini biar ala-ala restoran begitu ya kan aku. Cina, ini pada dimasang di aja nih. Oke. Ini masang di masang orang cina buat emang. Oke nakku, kejap ya. Oke ya, ini dia pemirsa bahan-bahannya ya. Ini bawang merah sudah saya iris, daun ketumbar dengan daun bawang sudah saya iris. Cabai merah besar pun sudah saya iris ya. Kemudian untuk halia, jahe, bawang putih dengan cili tadi, cili api ke cili burung tadi, cili api, cili burung, apa-apa. Sudah saya tumbuk kasar ya. Oke. Ini untuk cili ini kita tambahkan air masin. So biasanya saya kalau sudah saya masukkan air masin nih, saya tak tambahkan lagi garam ya. Saya dah masukkan air masin, saya tak masukkan lagi garam. And then saya masukkan sos tiram. Boleh juga ganti dengan kicap. Biasa dulu saya pernah guna ini, saya guna kicap manis kan. So ini saya tambahkan sos ikan ya. Sos air apa ini? Sos ikan lah. Ini sos ikan. Ayo. Belum dibuka pemirsa. Alright. Ini kita masukkan sos ikan. Oh. Ini dalam. Oi. Apa tuh? Apa nanti Mama mari? Ini kita. Mama. Kali apa, Dek? Apa? Mama masak kan? Epi. Oke ya, ini kita potong dulu limau ya. Mama. Limau ni mula-mula ketuk dulu ya. Adek, Mama buat video jangan kacau boleh? Mama. Ah, nanti Mama mari. Boleh? Ya. Oke. Oke, ini kita perah dulu di bawah ya. Apa? Air limau. Biji itu sekali pun tak apa pemirsa. Nanti kita sisihkan. Lepas itu ini. Alright, kita letak bagian bawah nanti ya. Ini ikannya. Kita masukkan dulu bagian sini. Alright. Lepas tu perahkan lemon. Okey. Ni kita biarkan dia terbalik macam ni, kita letak.
Sebab ikan talapia ni dia bau amis dia tu berlebih. Lebih amis daripada ikan laut kan. Okey. Kita taburilah bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini bawang merah yang sudah kita iris, taburkan saja ya. Ini cili. Ini tinggal kulit saja pemirsa ini. Ini mempercantik saja. Ini pun sekali kita taburlah. Sudah seperti bunga di atas piring ya. Oke ya, kita panaskan air. Ini kayu, ini limited edition pemirsa. Hanya di channel Kakak Surya kalian lihat seperti ini nanti. Ini kita rebus macam inilah. And then kita tutup. Oke pemirsa ya, ini agaknya sudah masak. Saya pun sudah mandi pemirsa. Nak makan dengan anak-anak sekali. Oh pemirsa, ini dia. Jom kita tengok dulu sudah masak apa. Untuk dia tahu kita cucuk dengan garpu. Kalau dia tak ada lagi krep-krep. Udah lembut sangat lah. Sudah masak nih. Alright, sudah masak. Sekarang saya sekejap biarkan dulu sekejap sejuk. Sementara saya nak siapkan tempat untuk kami makan lah. Ada yang baik sini, mari. Mari sini, sini. Ada yang baik sini, biar sama suapnya. Angkat kursinya sini, mari. Sini, mari angkat kursinya lah, biar sama suap, mari. Oke, pemirsa, sudah masak ini steam kita. Oh, sudah sangat lembut, pemirsa. Saya ikan talapia ini suka sangat bagian kepala. Boy, mari sebelah sini, nak, kok. Ini, pemirsa. Saya rasa dulu pedas kaki tak. Asam ada pedas ada Mama, ada apa? Apa? Ikan steam. Tak pernah aku masuk. Kami makan bertiga saja ini pemirsa. Mau tadi sayur kubis, ambil sup kubis ya. Ambil aku, coba makan. Ya, bisa. Jangan dijauhkan, jangan kena kubis. Ajarkan. Ambil sayur kubis sikit. Apa? Adek, tuang nanti nak aku. Beginilah kalau saya seorang di sini pemirsa, anak saya kan. Mama ni ikan. Ikan. Apa? Nasi. Ikan. Ikan. Ini ikan. Mama yang tua lah dek, ini nak aku. Tak bisa. Ini nak aku berlalak anak aku lagi. Banyak sekali lalak pemirsa. Sudah lembut sangat ikan pemirsa, sebab saya mandi tadi sekejap. Ini nak aku. Oke ya, kita suap dulu Amboy dengan Ami. Nanti kita lanjut lagi dengan Taya makan ya. Tutup video kita nak aku.